أحمد الله تعالى على توالي الإنعام وأشكره على تزايد المنن الجسام وأصلي وأسلم على محمد أشرف الأنام ومصباح الظلام وعلى آله وصحبه الغر الكرام أما بعد فرى بميرسة بلدابتي في أن كم الله عز وجل Kali ini kita akan berusaha sedikit mengambil cahaya dari Al-Quranul Karim, surah yang pertama kita kenal. Pasti semuanya kenal, surah yang pertama, Surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Mari kita bahas secara singkat Tiga ayat ini saja dulu Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini Dengan kata Alhamdulillah kita semua sudah paham maknanya. Segala pujian, segala pujian, emang pujian ada berapa? Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa pujian itu ada empat macam. Pertama adalah pujian Allah untuk dirinya sendiri, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak dipuji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memuji dirinya sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala memuji sebagian hambanya. Seperti yang Allah berikan pujian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Ini pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagian hambanya. Yang ketiga, pujian hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu, kita sering dengar ada hamba-hamba Allah yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar ada suara takbir. Allahu Akbar. Itu pujian hamba untuk Allah. Ada hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Subbuhun quddusur dan banyak lagi zikir-zikir yang kita ucapkan itu semua adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir keempat adalah pujian antar hamba. Suami memuji istrinya, istri memuji suaminya. Guru memuji muridnya, murid memuji gurunya, pemerintah memuji rakyatnya, rakyat memuji pemerintahnya. Demikian, antar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala saling memberikan pujian. Total seluruhnya ini, Al Seluruh Pujian, Alhamdulillah, milik siapa? Milik Allah saja, baru dari... Satu kalimat ini, Alhamdulillah, kita paham bahwasanya yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Flashbacknya buat kita, apa kalau kita berbuat baik? Biasanya kita berharap adalah pujian gitu ya, diapresiasi oleh orang. Lalu, kalau orang tidak memuji kita atas kebaikan yang kita lakukan, bagaimana sikap kita? Kalau Anda lulus pada kalimat "alhamdulillah", tentu Anda tidak usah merasa sedih, tidak usah merasa ngenes, tidak usah ngenes. Saya berbuat baik, tidak dipuji. Kenapa "alhamdulillah"? Segala pujian hanya milik Allah. Wajar kalau ente tidak dipuji. Yang paling pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa hanya Allah yang berhak dipuji? Karena Dialah yang Rabbil Alamin. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Rabbil Alamin. Apa makna Rabbil Alamin? Rabbil Alamin artinya pencipta, pemilik dan penguasa serta Pengatur seluruh alam, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptanya, maka Dia yang berhak dikatakan pemiliknya dan berhak menguasainya, karena Allah pemilik dan penguasanya sudah barang tentu. Allah saja yang berhak mengaturnya, tapi kemudian kita bertanya Allah ngatur-ngatur hidup kita buat apa ya? Apa pamrih Allah? Apa ada keuntungan Allah dalam mengatur-ngatur hambanya ini? Coba. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ma, uridu min wa ma uridu Aku tidak pamrih mereka tuh kasih saya rezeki. Tidak pula Pemrih kalau mereka bakal kasih saya makanan. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menciptakan, memiliki, menguasai, ngatur. Ngatur itu buat apa? Itu karena Allah ar-Rahman ar-Rahim. Jadi rububiah Allah. Ketuhanan Allah. Itu ketuhanan yang bersifat rahmah. Sekarang kita berkenalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat. Kalimatnya ar-Rahmanir-Rahim, mari kita gali. Ar-Rahman dan ar-Rahim sebenarnya dua kata yang memiliki akar yang sama, yaitu rahmah. Artinya, Allah yang Maha Merahmati. Kita kenal dalam terjemahannya bahasa Indonesia, Maha Pengasih dan Penyayang. Begitu ya, kadang-kadang orang-orang jadi bingung, uh, yang pengasih itu ar-Rahman, apa ar-Rahim ya? Kalau Ar-Rahman pengasih berarti Ar-Rahim menyayang, bukan begitu. Ar-Rahman maupun Ar-Rahim memiliki akar kata yang sama yaitu rahmah. Artinya Allah yang Maha merahmati. Hanya kandungan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim berbeda. Apa bedanya? Kata Ar-Rahman menunjukkan kapasitas perbendaharaan yang Allah miliki. Allah maha merahmati karena Allah memiliki rahmah yang sangat luas. Di dalam hadis Nabi saw disebutkan lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki seratus rahmah. Satu rahmah dari seratus itu Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Maka antar suami dan istri bisa saling menyayangi antara anak dengan orang tua bisa saling menyayangi antara pendidik dan yang terdidik bisa saling menyayangi antara pemimpin dan rakyatnya bisa saling menyayangi itu semua adalah berbagi dari satu rahmah Allah azza wajalla bahkan kalau kita lihat itu bebek dan anak-anaknya kucing dengan anak-anaknya yang sekali lahir bisa sebelas itu bisa saling berkasih sayang begitu itu semua miliaran makhluk di dunia ini, triliunan makhluk di dunia ini, besar dan kecilnya, saling klop, saling sayang, saling cinta, itu karena berbagi satu rahmah. Bayangkan, yang 99 kapan dikasih? 99 rahmah itu Allah kasih nanti untuk orang beriman saja di surga. Allahu Akbar. Maka dari sini kita perlu pahami kalau ada orang kafir, boro-boro sholat, boro-boro zakat, beriman juga tidak. Kemudian mereka mendapatkan nikmat begitu banyak, dan mereka kaya raya. Sementara kita orang mukmin, orang Islam beriman, sholat, zakat, puasa, haji, kok gini-gini aja ya? Ekonomi kita biasa-biasa saja dibandingkan dengan orang kafir, begitu banyak yang kaya raya. Jangan sedih. Jangan bilang Allah tidak adil. Ingat itu mereka tuh kaya karena dapat cipratan tetesan dari satu rahmah Allah saja. Sementara orang beriman bersabar di dunia ini ya nanti dapat surga di akhirat itu mereka berbagi antar ahli surga ini 99 rahmah. Makanya kenikmatan-kenikmatan di surga itu disebutkan malaa'in ra'at. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala'un samiat dan tidak pula terdengar oleh telinga. Wala ala qalbi bashar dan tidak pula pernah terbetik di hati manusia. Pokoknya super super surprise nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan nanti di surga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kasih sayangnya, Rahmahnya yang begitu luas tuh Allah berikan dan kalau Allah memberikan kasih sayangnya tidak akan ada yang bisa menjegal, tidak akan ada yang bisa menghambat, tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha merahmati, memberikan, dan banyak buktinya. Kalau Allah merahmati, Allah turunkan hujan itu rahmah, Allah berikan kepada kita jodoh itu rahmah, Allah berikan kita pekerjaan itu rahmah. Dan banyak lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, termasuk dihindarkannya kita dari mara bahaya itu. Rahmat diciptakannya para malaikat untuk menjaga kita, tubuh kita, akal kita, iman kita, harta kita dijaga oleh para malaikat. Itu malaikat bekerja siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbantukan untuk kita. Itu bentuk rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmatnya yang tidak mungkin kita bisa hitung. wa in ni'mat Allah, Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kita baru bicara, alamin dan rahmani rahim. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Hati ini rasa senang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan begitu cara Allah mendidik kita tunjukkan sifat kasih sayang tunjukkan perwajahan yang simpatik tunjukkan sifat-sifat yang mulia orang suka orang senang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka dari dua ayat ini orang mestinya bersemangat untuk beribadah kepada Allah azza Tapi kadang-kadang ada di antara manusia yang kalau diberi kebaikan itu malah ngelonjak. Peralasan, nah, tenang aja Allah mah baik gitu ya, Allah mah baik. Akhirnya apa? Ngandelin, mengandalkan Allah itu baik, akhirnya menyepelekan. Bikin dosa, bikin dosa, bikin dosa. Apa alasannya? Tenang aja Allah mah baik. Tenang aja Allah mah baik. Ntar juga diampuni. Nah, maka kalau orang sudah memiliki perasaan seperti itu. Yang akhirnya dia berbuat dosa seenaknya. Perlu ingat tuh Allah tuh ar-Rahmanir Rahim. Tapi Allah juga maliki yaumiddin. Allah adalah penguasa di hari pembalasan. Kita semua bakal berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bakal dibalas atas semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Jika kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala yang rahmah tapi juga Malik Yaumiddin, maka akan terjadi kepribadian yang balance, yang seimbang. Memiliki roja dan memiliki khauf di satu sisi membentuk kepribadian yang penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain menjadi orang yang waspada, introspektif, mawas diri, tidak seenaknya hidup ini. Kita baru berbicara tiga ayat. Kalau seandainya ini betul-betul kita resapi sungguh kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ibadah yang baik. Maka dari itu ayat setelahnya adalah iyyaka wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Antara ibadah dengan istianah ini disandingkan. Kalau kita perhatikan apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak semata-mata kita bisa lakukan ibadah kecuali karena Allah memberi pertolongan kepada kita. Kalau tanpa pertolongan Allah nggak bakal bisa kita beribadah. Maka jangan merasa ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Sehebat apa ibadah yang kita bisa lakukan? Bukan kehebatan kita, itu bukan prestasi kita. Itu bukan sesuatu yang menjadi prestise, gengsi kita. Maka orang yang rajin beribadah, ibadahnya bagus, hebat, sesuai dengan sunnah. Ha? Anda bukan orang prestisius. Anda tetap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin harus tawadul, semakin ibadahnya kuat. Ibadahnya baik, ibadahnya benar, ilmunya luas. Semakin harus tawadul, kenapa tidak bisa kita lakukan ibadah ini kecuali karena Allah tolong kita. Saudaraku, kaum Muslimin. Selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala Ihdina siratal mustaqim Petunjuk Allah kepada kita Itu kan doa Doa itu kan sebenarnya mestinya dari kita kepada Allah toh. Tapi itu Allah yang firmankan Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan Ihdina siratal mustaqim Bukan berarti Allah meminta dikasih petunjuk Gak mungkin maknanya seperti itu itu maknanya Hai hamba-hambaku Mintalah kepadaku Mintanya apa ya Allah Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus Keterkaitan antara Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dengan ihdinas siratal mustaqim Karena Ibadah itu tidak bisa dibenarkan kecuali atas dasar petunjuk. Maka kita minta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuknya kemana? Ke jalan yang lurus. Nah kemudian kalau kita bertanya jalan lurus itu apa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan penjelasan. al ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzal yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah kau beri nikmat ya Allah. Muncul pertanyaan lagi, siapa yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat lain dalam surah An-Nisa. alaihim <tuh -tuh> Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Berarti mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah tuh Minan nabiyyin Wasiddiqin Wasyuhada Wasfalihin Berarti nikmat di sini bukan nikmat harta Nikmatul hidayah Nikmatul iman Nikmatul islam Nikmatul sunnah Gairil ada alaihim waladhalin. Bukan termasuk orang-orang yang dimurkai dan tidak pula tersesat. Siapa yang dimaksud orang yang dimurkai ini? Yahudi. Kenapa dia? Karena dia berilmu tidak mengamalkan. Orang yang tersesat yang dimaksud? Nasrani. Kenapa bisa begitu disebut? Karena mereka rajin beramal pada dasar ilmu maka di sini corak muslim ciri khas seorang muslim adalah mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmui demikian sekilas tidak terlalu panjang kita berbicara tentang surah al-fatihah semoga allah subhanahu wa taala berikan hidayah Taufik taufiq ke dalam hati kita ดengan ilmu yang sedikit اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآلّه وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.